Paling bawah sendiri. Sunnah sholat ya. Ya. Sekarang yang abadnya. Abad. Wa abad. Ya tasyahud awal. Dan pertama abad. Ya. Wa abad. Sampai kalimat apa tadi? Wa abadulah. Ya, wa abad. Ya, wahia tahsyahul awal. Tak cari dulu, belum ketemu. Duduk untuk
tasahud awal, maka termasuk dia sudah meninggalkan yang disebut dengan sunnah ab'ad. Otomatis ya, orang meninggalkan duduk pasti meninggalkan tasahud awalnya. Kan begitu. Gimana mau dibaca tasahud awal kalau dia sendiri sudah tidak duduk untuk tasahud awal. Yang ketiga, wassalatun ala nabi, begitu juga salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'dahu, yaitu setelah bacaan tasahud, wa ala alihi, dan juga baca salawat kepada alinya nabi, ba'da tasyahudil akhiri, setelah tasyahud akhir. Jadi intinya yang dikatakan sunnah ab'ad mana? Manakala orang meninggalkan tasyahud awal. Itulah disebut orang meninggalkan sunnah ab'ad. Gitu ya. Harusnya dia duduk pada rakaat kedua, dia harus duduk untuk melakukan tasyahud awal, dia tapi keburu diri. Ya, berarti dia udah ninggalin tasyahud awal. Nanti tinggal diganti aja dengan sujud sahwi. Bagaimana kalau sujud sahwinya lupa juga? Bagaimana kalau sujud sahwinya lupa juga? Udah tasawuf awalnya lupa, yang harusnya dia sebelum salam, ya setelah membaca tasawuf akhir dia sujud sahwi, lupa juga sujud sahwi. Sah gak sholatnya? Sah gak sholatnya? Sah, cuma kurang. Gitu doang udah. Kalau kayak sayur asem kurang jagung, kurang melinjo, gimana kira-kira? Jadi kan saya rasa jadi, cuma kurang lengkap. Orang nanyain mana melinjonya, kan begitu. Ya jadi sih, kurang enak aja, kurang lengkap. Nah sama, orang meninggalkan sunnah ab'ad yang harus ditutup dengan sujud sahwi, tapi karena dia kelupaan juga sujud sahwinya, sah gak sholatnya? Sah, karena itu perkara cuma sunnah, cuma kurang lengkap. Begitu dua kesimpulannya, ya. Satu, yang kedua, kecuali jamaah, wallahualam di kitab ini ada enggak? Kecuali kalau kita kelupaannya sebentar, habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ingat, belum sujud sahwi, langsung aja Allahu Akbar, sujud lagi sahwi dua kali. Baca dari ya subhana man la yanamu wa la yasho, subhana man la yanamu wa la yasho, subhana man la yanamu wa la yasho, Allahu Akbar. Duduk kayak orang duduk di antara dua sujud, sebentar dua sujud lagi, baca yang tadi tiga kali Allahu Akbar, duduk awal baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh apa enggak? Boleh, sekalipun dia udah mengucapkan salam. Yang penting syaratnya setelah dia mengucapkan salam boleh kembali sujud sahwi, manakala jaraknya dekat. Kayak tadi tuh, baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia ingat, buru-buru dia sujud. Boleh. Yang kedua syaratnya, manakala belum melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Apa yang membatalkan sholat? Manakala ini dada udah keburu, keluar dari kiblat, udah keburu begini, kan kiblat sono umpama nih. Dadanya udah kesono, batal udah, nggak boleh lagi. Atau udah ngomong tiga kali, ya, ngomong udah tiga kali, ya, apa ngomong, apa gerakan sudah lebih dari tiga kali, atau dia berbicara yang bisa membatalkan sholat. Nah kalau begitu udah, nggak usah sujud sambil lagi udah. Gimana dong? Ketutup, ya, artinya sudah dianggap sah sholatnya, tapi walaupun penuh dengan kekurangan. Itu sunnah ab'ad, ya. Sujud sahwi pun demikian, syaratnya demikian. Yang kedua, sunnah ab'ad. Mana tempatnya? Wa qunutun, yaitu qunut fi tidali akhir subuhin, pada waktu iktidal terakhir pada waktu sholat subuh. Kelupaan juga, Allahu Akbar, keburu dia sujud, meletakkan daripada dahinya ke tempat sujud. Udah gak usah balik. Ini jamaah kalau kita baca di Fathul Mu'in keterangannya, kalau nih orang udah keburu taruh jidatnya ke tempat sujud, atau dia tinggalkan tasahud awal, keburu dia diri naik ke rokaat ketiga, kalau seandainya dia balik aliman, ya
dia tahu hukumnya, ya amidan sengaja batalan sholatnya. Sholatnya batal. Maksudnya apa? Kalau udah ninggalin tasawuf awal, udah keburu diri nih. Udah jangan balik lagi untuk sujud, untuk tasawuf awal. Udah diri-diri aja terusin, ntar diganti dengan sujud sahwi. Begitu juga kalau seandainya dia tidak tidak kunut, keburu taruh nih jidatnya ke tempat sujud, jangan naik lagi diri ke atas. Kalau seandainya dia balik naik ke atas, ya hukum sholatnya adalah batal. Kenapa? At-talabbus bil ibadah, udah mencampur adukan yang namanya ibadah. Karena dia udah masuk kepada rukun berikutnya. Nah kalau dia sujud, udah masuk kepada rukun sujud. Kalau dia meninggalkan tasawuf awal, berarti dia udah naik ke rukun berdiri. Udah jangan lagi turun, dari aja. Itu syaratnya apa? Aliman, amidan, apabila tahu dan juga sengaja. Sekarang jamaah jadi urusan begini. Nah ustaz, saya gak tahu. Kenapa? Gua gak ngaji. Udah sujud nih, naik aja dah, diingetin belum kunut, didiri lagi untuk melaksanakan kunut. Kenapa ditanya? Gak tahu. Kenapa gak tahu? Karena gak ngaji. Hukumnya apa? Tetap batal. Yang dikatakan jahilan orang yang gak tahu, manakala orang tersebut tinggalnya jauh dari ulama, jauh dari majelis taklim, itu yang baru dikatakan jahilan. Tapi kalau orang tinggalnya dekat dengan ulama, salim, tapi dia gak ngerti hukum-hukum kayak begini, dihukumkan adalah aliman, walaupun sebenarnya dia kagak tahu. Kenapa? Karena ada ulama yang ngajarin, ada majlis taklim tempat belajar. Bagaimana hukum sholatnya? Batal. Dan inilah yang banyak dikatakan di dalam kitab, ya, kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Orang yang dikatakan ninggalin sholat bukan gak sama sekali sholat. Yang kayak begini nih, hukum-hukum kayak begini, yang dia gak tahu aturan-aturannya, sebenarnya dia udah batal, tapi dia gak tahu hukumnya, akhirnya dianggap apa? Tidak batal. Sama aja nih kagak sholat tuh. Inilah kerugian orang yang kagak mau duduk di majelis taklim kayak begini. Sekarang di kita banyak banget gitu jamaah, ya, hal-hal yang begini yang merusak daripada ibadah sholat. Oh, ini jamaah, ya. Makanya kalau mau dihukumkan dia tidak rusak sholatnya, dianggap sah sholatnya sekalipun tidak memenuhi syarat rukun dan lain sebagainya, gimana caranya? Jangan tinggal di Jakarta. Tinggal di mana? Di gunung sono, di hutan. Kenapa? Di situ nggak ada majelis taklim, di situ nggak ada ulama, yang banyak apa? Monyet. Ya, lu tinggal di sono. Kan begitu jamaah. Ini yang kadang-kadang orang kita menganggap apa? Ah, yang penting gua nggak ngaji, jadi gua nggak tahu. Ini jamaah, hukum-hukum yang kayak begini nih, yang sholat mereka nggak bener, tapi mereka anggap udah yang penting gua sholat. Nggak bisa. Aturan sholat ada aturan tertentu yang nggak bisa dia rubah-rubah. Seenaknya aja. Nah, inilah jamaah, manfaatnya kita duduk di majelis taklim kayak begini nih urusannya. Ya, masya Allah, orang masyarakat kan mengabaikan. Udah dianggap majelis taklim gak ada manfaatnya, sia-sia begitu aja. Betul betul. Ini jamaah kayak begini. Ya. Yang kedua, selain pada waktu iftidal, pada waktu subuh, yang kedua kapan? Kunutnya itu wa witri nisfi akhiri min Ramadan, yaitu pada waktu sholat witir setengah akhir daripada bulan Ramadan, mulai tanggal 16 mal masuk tanggal 16 Ramadan, pada waktu witir terakhir, disitulah disunahkan juga untuk melakukan sholat apa? Melakukan kunut, yaitu melakukan daripada sunnah al-an. Sunnah kalau ditinggalkan, ya udah. Tadi itu sujud sahwi seperti itu. Cuma dua tempatnya jadinya. Tasawuf awal dengan kunut, ya. Tasawuf awal dengan kunut jadi gampang. Beda dengan sunnah al-an. Banyak banget sunnah al-an. Ya, keterangannya begini-begini sebagainya. Ya.
Itulah yang dikatakan tempat untuk kita melakukan yang disebut dengan sunnah abad. Apa bacaannya kunut? Bacaannya kunut adalah Allahumma hdini fi man hadain. Ini kalau sendiri ya. Kalau jamaah banyak, kalau kita jadi imam bacaannya Allahumma hdina fi man hadain wa'afini sendiri, wa'afina berjamaah fi man afain wa tawallani fi man tawallai wa barik li fi ma nakatani wa la yudda alai wa innahu la yadillu mawalai wa la ya'izzu man adai tabarakta rabbana wa ta'alai falakal hamdu ala ma qadai astaghfiruka wa atubu ilai. Kita tambahin selawat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya kadang-kadang orang kita apal cuma gak tahu tulisannya. Kenapa? Apal karena cuma sekedar dengar. Jadi bacanya Allahumma hdina, Allahumma hdini fiman hadain, wa'afini fiman hafain. Gak tahu tak apa kak dibaca. Ya kebanyakan. Ya kebanyakan begitu. Ya terus wa tawallani fiman tawallain, wa barik li fiman ahtoin. Harusnya ahtoina. Asalnya kan akoina, karena ini mau diwakof, jadi bacanya wabarik li fima akoin. Asalnya akoina, apa yang kau berikan kepada aku. Wabarik li, ya Allah berikanlah keberkahan fima akoin, dengan apa yang telah kau berikan kepada saya, ya Allah berupa rezeki. Ya, wakini syarroma qobain. Kadang-kadang ada juga dibaca wakini syarroma qodoin, qodoin akhirnya salah. Ya, wa kini ya Allah jagalah syarra ma qadaina. Asalnya qadaina, syarra kejelekan-kejelekan, ma qadaina apa yang telah kau tetapkan kepada aku ya Allah. Jadi kita minta penjagaan dari Allah, apa yang jelek-jelek yang telah Allah tetapkan kepada kita, kita minta penjagaan dari Allah. Itulah kalimat daripada kalimatku kunut kayak begitu. Insyaallah apa semua kita apa cuma benar enggak ya wallah dah tinggal kita sendiri aja masing-masing koreksi bacaan kita masing-masing. Dedek wayadzi'u ayatan fiha du'a'un in qasada wa kadza yadzi'u du'a'un yahussu ya walau ghairu mahdhurin. Nah termasuk jamaah, kalau menurut kita yang dikatakan doa kunut, ya ini udah bacaannya Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait sampai habis. Sekarang begini jamaah, bagaimana kalau seandainya kita berada di satu tempat, di satu masjid yang mereka gak baca kunut, sedangkan kita menganggap kunut ini adalah sunnah ab'ad. Sedangkan kita berada di satu tempat atau imam kita nih, imamnya kagak baca kunut, kita pengen banget baca kunut juga. Gimana bacanya? Kalau kita baca ini, nanti keterangan di dalam Fathul Muin begini jamaah, boleh gak kita baca kunut juga? Boleh, silakan. Cuma syaratnya itu makmum ya, yang baca kunut harus buru-buru dia sujud sebelum imam melakukan sujud yang kedua. Jelas kan? Sekali lagi, ini di Fathul Muin, pelajaran yang ada di Fathul Muin. Kebetulan kalau malam Rabu saya ngajar, saya baca Fathul Muin dan keterangannya pas masalah ini, masalah kunut. Ya, dikatakan begini jamaah, kalau imam baca kunut, ya keterangannya ini makmum pun harus baca kunut. Itu termasuk nanti keterangannya. Kalau seandainya antara imam dengan makmum mukhalafah berbeda, yubtil, batal sholatnya imam, batal sholatnya makmum yang kagak baca kunut. Begitu ya. Itu nanti termasuk hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu apa? Manakala meninggalkan perkara sunnah yang fahisyah, sunnah yang jelek, kalau dibedakan antara imam dengan makmum. Di antaranya apa? Kunut. Imam baca kunut, makmum kagak, batal tuh sholatnya makmum. Ya, batal. Ya, batal sholatnya makmum. Nah sekarang kebalikannya jamaah.
Iya. Bagaimana kalau kalau imam kagak kunut? Boleh enggak makmum baca kunut? Boleh. Enggak apa-apa. Tapi dengan syarat. Dengan syarat itu makmum baca kunut dan dia bisa sujud, turun dua sujud sebelum imam sujud yang kedua. Kan berarti kalau makmum baca kunut, imam kagak baca kunut, berarti imam apa ya? Turun buat sujud. Betul kan? Iya kan? Imam sujud nih buat imam turun buat sujud, sedangkan makmum pengen baca kunut, baca udah enggak apa-apa. Tapi syaratnya ini makmum buru-buru dia sujud sebelum imam sujud yang kedua. Kalau imam udah keburu sujud yang kedua, sedangkan makmum masih diri juga, batal sholatnya makmum. Iya kan? Emang kalau ada jodoh diri, emang jiroman. Ya, keterangan kayak begini. Kalau saya ngajar di tempat ngajar saya contohnya saya panggil satu orang, saya contohnya dia begini. Begitu, kira-kira begini contohnya. Umpama nih, umpama saya pengen kunut, imam saya kagak kunut. Kan itu imam rukuk apa? Imam Allahu Akbar apa namanya? Sujud. Nah kita nih makmum pengen baca kunut juga. Boleh enggak? Boleh. Baca nah Allahumma inni fi man hadait wa fi fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Terus sampai habis. Syaratnya nih jamaah, saya sebagai makmum yang mau baca kunut dianggap sah manakala saya udah keburu sujud sebelum imam sujud yang kedua. Imam masih duduk di antara dua sujud. Saya keburu sujud, berarti saya sujud pertama. Imam udah duduk di antara dua sujud. Enggak batal sholat saya, terusin enggak apa-apa. Tapi kalau saya masih diri, masih baca kunut aja, Allah ini miman ada itu, ini miman apa. Imam udah bangun dari sujud yang pertama, udah duduk, saya masih diri aja baca kunut juga. Imam Allahu Akbar mau sujud yang kedua, saya masih diri, batal sholatnya makmum. Jelas? Ya, begitu kan, gampang jadinya. Ya, itu boleh jawab. Makanya, ya, perkara-perkara yang begini ini termasuk mukhalifah, ya, termasuk sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Nah, bagaimana kalau kita baca Allahumma inni fiman hadait wa fi kepanjangan, nggak bakal kekejar, kecuali kalau Mekah Madinah. Di Mekah di Madinah nggak pakai kunut imamnya, tapi waktunya mereka dirinya lama, ya subuh. Pada waktu subuh mereka walaupun nggak baca kunut, tapi iktidal pada rakaat kedua mereka dirinya lama. Kita baca Allahumma inni fiman hadait pasti keburu. Kenapa? Karena sebenarnya imam baca tapi pelan. Imam baca tapi pelan. Ya, karena memang menurut mereka, mereka nggak menganggap itu begitu. Tapi kalau kita kebaca juga keburu tuh. Tapi kalau di masjid kita nggak mungkin jamaah keburu. Kenapa? Nah, imamnya kagak apa? Intidalnya sebentar. Ya Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar. Kenapa baca keburu? Nah, sekarang kalau mau baca juga, bagaimana caranya? Kalau baca doa Allah mahdi ini nggak bakal keburu. Maka di sini dikatakan, wa yajzi'u dan dianggap cukup membaca satu ayat fiha, yang mana dalam ayat tersebut doa pun mengandung doa in qasadahu, apabila dia bermaksud membaca kunut. Karena begini jamaah, intinya kunut apa? Dua, asana wa doa. Ya, intinya kunut itu dua, asana ujian doa. Makanya yang pertama itu doa Allahumma hdini fi man hadait, itu doa. Ya Allah berikanlah kepada kami hidayah. Wa'afini fi man afait. Ya Allah berikanlah kepada kami ini. Wa'afini berikanlah kami afiat fi man afait, dengan kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya. Itu doa. Sampai apa? Wa'ini syarroma qadait. Itu adalah doa. Maka imam bacanya kencang. Kita makmum cuma tinggal amin, amin. Nah, tatkala bacaan berikutnya setelah imam baca waqini syarroma qobain, kita baca bareng-bareng atau makmum dengan imam. Ba'innaka takdi wala yuqob. Itu hukumnya apa? Isinya apa? Isinya adalah sanad pujian. Makanya kita baca-baca bareng-bareng. Artinya apa jamaah? Yang namanya kunut isinya dua, pujian dan juga doa.
Maka kalau kita mau baca kunut yang pendek, boleh apa enggak? Kalau dalam keadaan darurat begitu kayak tadi itu ya, imam kagak kunut, kita pakai kunut juga boleh. Mana ayat yang mengandung doa dan pujian? Boleh enggak apa-apa? Silakan. Begitu juga dianggap wakala, begitu juga yang ziu dianggap cukup doa un mahsus ini. Doa un ya husu, yaitu doa yang khusus. Walau ghairu mahdhurin, sekalipun bukan doa doa mahdhur. Artinya doa mahdhur itu doa yang biasa dibaca oleh nabi. Contohnya apa jamaah? Boleh begini nih. Kita lagi mau kunut nih. Imamnya kagak baca kunut ya. Kalau baca Allahumma ini kepanjangan, baca aja. Allahumma gfirli ya ghafur. Allahu akbar. Boleh. Allahumma arhamni ya rahim. Allah. Itu tapi darurat aja. Jangan setiap pagi baca begitu, kepedean kalau baca. Ya. Ada darurat tuh yang tadi saya bilang, imamnya kagak baca kunut, kita pengen juga baca kunut, baca dan doa kayak begitu. Allahumma arhamni ya rahim. Atau kalimat lain, Allahumma gfirli ya ghafur. Ya Allah ampunilah saya, Engkaulah Zat yang Maha Pengampun. Boleh enggak? Boleh kalau dalam keadaan darurat kayak begitu. Kalau baca Allahumma ini enggak bakal buru. Imam keburu sujud yang kedua, bahkan imam keburu tahiyat juga kita belum selesai. Kenapa? Imam bacanya cepat soalnya. Kenapa? Dari kecil di sholat. Ya udah bisa jadi. Atau gini jamaah. Ini yang bahayanya. Tapi jangan baca setiap subuh. Kalau baca subuh-subuh gini, ntar di subuh nih. Ya bisa di subuh jadi imam. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Selanjutnya, nah sekarang jamaah ketinggalan dikit, nggak tahu di kitab ini ada apa enggak. Nah sekarang begini jamaah, kan tadi dikatakan kalau kita meninggalkan sunnah arba'ah disunahkan buat sujud sahwi. Sekarang imam kelupaan sujud sahwi, keburu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, imam kelupaan yang sujud sahwi, ya, oh, udah dah imam baca alhamdulillahirobbilalamin, astagfirullah. Dibaca wirid dah. Nah kita sebagai makmum gimana? Kita sebagai makmum, sekalipun imamnya lupa sujud sahwi, boleh kita sujud sahwi. Imam assalamualaikum, assalamualaikum, harusnya sujud sahwi nih imam. Imam lupa. Kenapa? Karena dia meninggalkan salah satu abadus sholat. Dia gak sujud sahwi. Kita makmum boleh. Imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita Allahu Akbar sujud sahwi boleh. Dua kali kan begitu selesai baru assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana hukumnya? Imam harus berterima kasih kepada makmum yang sujud sahwi. Kenapa? Gara-gara itu makmum yang sujud sahwi. Makmum yang sujud sahwi. Boleh tak? Boleh tak? Tapi kalau seandainya kita ikut imam juga gimana? Ya nggak apa-apa juga. Ya. Kalau seandainya nih imam kagak sujud sahwi, kita makmum gimana? Boleh sujud sahwi, boleh juga kagak. Terserah. Itu. Ya. Kan farak tuh di situ. Kenapa? Farak kan di situ enggak? Enggak. Enggak ya farakah. Imam sebelum salam apa sudah salam? Sebelum. Imam kan salam nih. Ya, salam. Imam salam. Kita belum salam. Harusnya dia sujud sahwi. Tapi dia enggak sujud sahwi. Makmum sebelum dia ngucapin salam, sujudnya sahwi dua kali. Buat apa? Menutupi kekurangan salatnya imam dan makmum. Makanya imamnya begitu harusnya apa? Terima kasih makmum ya, lu yang nutupin kekurangan gue. Ya ntar jatah lu, ambil jatah gue, lu ambil buat lu, kata gitu aja. Ya, itu artinya jamaah, keterangan kayak begitu ada di Fathul Muin tuh keterangannya ya. Kitab ini gak ada yang begini-gini nih. Ya. Wa qiyamun lahu, begitu juga berdiri lahu buat kunut. Itu termasuk sunnah abad. Kalau dalam istilah kitab Safinatun Najah, itu namanya Abadul apa? Ba'dul Abad. Ya, ba'dul minal Abad begitu istilahnya. Jadi sebagian daripada sunnah Abad. Karena begini jamaah, ini termasuk orang baca kunut nih ya. Ini termasuk dia meninggalkan sunnah Abad kan nih. Allahumma hdini. Dikit deh.
Waktu salat subuh nih, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu, dibaca dah. Allahumma ihdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Terus astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Ninggalin sunah apa enggak? Dengerin dong berarti mikirin apaan sih? Kelongkap, betul kan? Itu termasuk meninggalkan ba'du minal ab'an. Istilah dalam safinatun najah begitu kitabnya. Ya, kita meninggalkan sebagian dari sunnah ab'an. Tetap harus sujud sahwi. Jelas ya? Jelas ya? Seperti itu. Walaupun dia baca tuh kunut, Allahumma ihdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Harusnya kan baca fa'inakan dulu, dia kagak. Astaghfiruka wa atubu ilaih, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi dan sebagainya. Selesai, Allahu akbar. Ninggalin kunut ya? Ninggalin. Tapi bukan semua, tapi ba'dul ab'an namanya. Meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'an. Tetap dia harus sujud sahwi. Keterangan kayak begitu dalam kitab Safinatun Najah, keterangan seperti itu. Ya, jadi hati-hati baca ini mulutnya juga. Termasuk apa itu? Tasawuf awal, ya, tasawuf awal begitu juga. Kalau dia tidak baca, dia duduk, cuma nggak baca tasawuf atau nggak baca selawat, didiri aja udah buat melakukan daripada rokaat berikutnya, sama dia sudah meninggalkan daripada sunnah ab'an. Tapi ba'dul ba'dul ab'an namanya, sebagian daripada sunnah ab'an. Keterangan kayak begitu ya. Termasuk apa di sini? Wa qiyamun lahu, berdirinya tuh buat qunut. Wa shalatun 'ala nabi, membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ala alihi, begitu juga kepada keluarganya Nabi, ba'dahu, setelah membaca daripada qunut. La qablahu, tidak sebelumnya. Kalau sebelumnya begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, terus sampai habis. Tapi tak kala terakhir, astaghfiruka wa atubu ilaih, Allahu akbar. Enggak baca selawat di akhir, tapi bacanya di awal. Tetap dia dikatakan meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'an. Karena tempatnya selawat adanya di akhir, setelah membaca ab'adus sholah, ya, setelah membaca ab'adus sholah kayak begini. Setelah membaca qunut baru membaca selawat. Lah qablahu. Ya. Titik masalah di sini, silakan. Falau taraka syai'an min hadhil ab'adi walau amda au syakka fi tarki sajada sajdataini nadban ubailas salam. Balau taroka, maka seandainya meninggalkan syai'an, sesuatu min hadil ab'ad, daripada sunnah-sunnah ab'ad ini, walau amdan, sekalipun sengaja, au syakka, atau ragu-ragu, fitarki di dalam meninggalkannya, sajada, maka hendaklah dia sujud sajdata ini, dua kali sujud yang disebut dengan sujud sahwi. Nadban, hukumnya sunnah lagi. Makanya saya bilang tadi, kalau seandainya orang meninggalkan sunnah ab'ad, harusnya sujud sahwi. Dia enggak sujud tuh, enggak kelupaan. Bagaimana hukumnya? Sah sholatnya, tapi kurang lengkap. Kapan melaksanakannya itu? Qubailas salam. Kalau qubailas salam ini, kalau dalam alfiah diartikan sedikit lagi mau salam. Jadi artinya apa? Selesai baca tahiyat akhir, harusnya kan assalamualaikum, sebelum salam dia sujud dulu dua kali. Itu namanya qubailas salam. Sedikit lagi atau hampir mendekati salam, baru dia mengucapin, dia sujud sahwi. Allahu akbar, ba'da subhanallah man la yanamu wa la yas'u, subhanallah man la yanamu wa la yas'u. Tiga kali Allahu akbar, duduk, Allahu akbar. Ini banyak orang jamaah mengatakan sujud sahwi sekali. Enggak ada. Sujud sahwi harus dua kali. Sujud syukur sekali, sujud tilawah sekali, tapi sujud sahwi dua kali, enggak bisa sekali. Ini banyak orang-orang saya ngajar di tempat lain, nah bukan sekali Ustaz sujud sahwi, sekali sujud syukur atau sujud tilawah. Sujud sahwi harus dua kali, enggak bisa sekali.
ya, atau sujud sajadah, ya, termasuk sujudnya sekali begitu. Jelas ya? Selanjutnya. Nah, ini termasuk nih lama nih. Kaman sahar. Nah, ini termasuk apa namanya? Hal-hal yang disunahkan orang itu menutup sholatnya dengan sujud sahwi. Selain dia meninggalkan sunnah abad, apalagi pekerjaan atau perbuatan orang yang seandainya dia lakukan atau dia tinggalkan, itu disunahkan sujud sahwi. Selain meninggalkan sujud, selain meninggalkan sunnah abad, apalagi tempatnya nih, kalau kita melakukan atau meninggalkannya, disunahkan untuk sujud sahwi. Contohnya lagi di sini nih, termasuk tempatnya sujud sahwi. Kaman saha, sebagaimana orang yang lupa, bima yutilu, dengan sesuatu perbuatan yutilu yang bisa membatalkan sholat amduhu, sengajanya ya, kalau dia lakukan dengan sengaja, batal itu sholatnya. Orang yang lupa mengerjakan sesuatu yang mana kalau sesuatu itu dikerjakan dengan sengaja, batal. Ya, sekali lagi, ini disunahkan buat sujud sahwi. Manakala orang melakukan sesuatu enggak sengaja, kalau seandainya dilakukan dengan cara sengaja, batal sholatnya. Mana contohnya? Kata wili rukmin kosirin, seperti dia memanjangkan rukun yang pendek. Mana rukun pendek? Rukun itu rukun pendek. Sujud rukun yang pendek, enggak boleh lama. Sekedar baca subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minimal sekali. Mayor apa? Umumnya 3 kali. Maksimal 11. Lebih dari 11 kalau dia sengaja aja sujudnya lebih dari 11, yukin. Apa? Kalau dia gak sengaja, gak apa-apa. Cuma diganti dengan sujud sahwi. Itu namanya melakukan sesuatu pekerjaan yang apabila dia lupa, gak batal. Tapi disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau dikerjakan perkara itu dengan sengaja, batal sholatnya. Mana? Kata wili rukmin kosirin, seperti memanjangkan rukun yang pendek. Tuh, rukuk, sujud, rukun pendek. Ya, cuma sekedar baca subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, minimal sekali, umumnya 3 kali sunahnya, maksimal 11. Lebih dari 11 sengaja batal salatnya. Kalau enggak sengaja, kenapa? Tiduran. Lagi sujud tiduran. Ya. Enggak sengaja kan? Tapi disunahkan buat sujud sahwi. Satu, mana lagi contohnya? Wa qalilu kalamin. Ngomong yang sedikit tapi gak sengaja. Ngomong sedikit tapi gak sengaja, itu batal kalau sengaja. Tapi kalau gak sengaja, gak batal. Ngomong, ya, ngomong yang sengaja. Ya istilah kalau orang bilang apa namanya? Keceplosan. Keceplosan ngomong. Kayak orang yang apa, yang digodain keluar tuh, latah. Orang latah kan gak sengaja dia ngomong. Kenapa? Dan digodain, orang lagi sholat, dia tahu latah, digodain keluar atau omongan, gak sengaja dia ngomong. Gak apa-apa, cuma disunahkan buat orang begitu sujud sahwi. Itu contoh. Mana lagi contohnya? Yang dilakukan kalau sengaja batal, gak sengaja gak batal. Contohnya lagi di sini adalah waqalilu aklin, yaitu makan sedikit. Gak sengaja tapi imamnya lama banget bacaannya. Imam kebacaan lama nih, surahnya dibaca panjang. Imamum kagak ngerti, dia mengong aja. Lagi mainin gigi, ada sulitan, ya, sulitan, kening daging, jengkol, ya, dimain-main, wah, lumayan nih, gue telen, nggak sengaja, lupa, sedikit tapi kan, kalau sengaja, batal, nggak sengaja, nggak batal, tapi disunahkan yang begitu buat sujud sahwi, tuh, tempat-tempatnya tuh, atau apalagi, wa takriru ruknin fi'liyin, atau dia mengulang-ulang rukun fi'l. Mana mengulang-ulang rukun fi'il, ya, fi'il itu perbuatan, ya, ya, mengulang-ulang rukun fi'il. Umpama dia udah
sujud. Disujud lagi. Rukuk, dia rukuk lagi. Pulang rukuk, rukun fi'il. Ya, itu termasuk lebih jarang nih kayak begini, pekerjaan begini jarang. Aunak lu kauliyat ila ghairi mahallih, atau memindahkan rukun kauli bukan pada tempatnya. Mana rukun kauli? Ya. Rukun kauli itu bacaan ada 5. Pertama, biasanya takbir lagi. Takbiratul ihram, Fatihah, tasahud akhir, selawat kepada Nabi, salam. Itu namanya rukun kauli. Tempatnya kapan? Ya takbiratul ihram lagi diri, Fatihah lagi diri. Dia lagi rukun baca Fatihah. Itu namanya memindahkan rukun kauli bukan pada tempatnya. Itu nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Terus selanjutnya lagi, ausaka fi ma shalahu, ya, atau dia ragu tentang jumlah rakaatnya yang disolatkan. Wahtamala ziyadatun, yang mana dia menyangka atau membawa kepada penambahan 3, 4. Ambil yang 3. Jangan ambil yang 4. Kalau ambil yang 4, takut kurang. Walaupun lebih, umpama udah 4 ditambahin 1 rakaat jadi 5, tapi ketutup dengan sujud sahwi. Itu yang begini. Itulah beberapa tempat yang disunahkan buat sujud sahwi. Wa minas sunanil mutaqaddimah, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai sini. Ustaz, kalau misalnya enggak ada hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi, tapi kita sujud sahwi lanjut aja. Batal. Kenapa? Karena dia tidak melakukan hal, dia menambahkan daripada pekerjaan di dalam pekerjaan sholat, batal sholat. Kalau enggak ada, meninggalkan atau melakukan sesuatu yang disunahkan buat sujud sahwi, aku sujud sahwi aja lah biar sempurna, nggak bisa ditambah-tambahin. Jadi perkara melakukan sujud sahwi itu manakala melakukan hal-hal yang tadi tuh yang sebutin. Kalau enggak, gue sujud sahwi aja dah, namanya ziyadatul ruknin nanti jadinya, menambahkan rukun dengan sengaja, yubtil, batal sholat. Jadi sama sujud tilawah, orang nggak apa sholat saja dah, langsung sujud tilawah. Gimana? Orang nggak apa sujud sajadah, sajadah. Ya. Belum sampai ayat sajadah, malah sujud. Sebelum sampai surah apa ayat yang disuruh sujud, dia harus sujud duluan. Sebenarnya begini, kalau dia makanya jangan, kita lebih baik kalau tahu kan sujud tilawah itu kan apa? Sujud sajadah itu kan atau sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Daripada kita nggak tahu tempatnya di mana, kalau nggak tahu lebih baik jangan sujud. Takutnya apa? Kalau dia sengaja kayak begitu, dia ini kan bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena menambahkan daripada rukun, ya, pekerjaan daripada pekerjaan sholat dia nggak. Cukup ya, saya mau ulit ya maaf soalnya. Ulit dari maghrib, makanya maghrib saya liburin, disuruh ngaji di sini. Maghrib mau ulitnya habis maghrib, isya saya udah mau ceramah, jam 8. Mari jemaah kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan ya kita baca Fatihah khusus guru kita Walid Kiai Haji Magaluni Ishak yang dalam keadaan kurang sehat. Begitu juga jemaah kita, keluarga kita yang pada kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Bi ajli ya ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.